Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam agama cinta, salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bersama saudara-saudara kita, khususnya teman-teman kita yang ada darah turunan Cina, tetapi semuanya adalah anak Indonesia, kebetulan saja turunannya dari Cina. Sama dengan Gus kan gitu, kepingin kulitnya ini turunan dari Cina, biar bisa putih kuning seperti Romo Asun. Tetapi Tuhan menakdirkan lain, Gus turunan dari suku Madura, sehingga kalau putih orang ketawa, maka warnanya kecoklat-coklatan begini. Alhamdulillah, semuanya itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Gus terlahir ya dengan dari suku Madura. Ada Habib Ja'far Sotek ya, turunan dari Arab kan gitu. Itu hanya turunannya saja. Ada Romo Asun ya, dan juga Pak Budi Ketua Umum Makin ini ya, Matakin. Ya kebetulan aja turunannya dari Cina. Tapi itu adalah mbah leluhur kita. Kita makan, hidup, mencari nafkah, menikah ya, ada di Indonesia. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Ya, meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda bahasa, tetapi kita satu Indonesia. Inilah luar biasanya, hebatnya founding father kita menjadikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman bisa dipersatukan di bawah naungan bendera merah putih, karena dasar-dasar utamanya yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi nilai-nilai ini pernah dipersekusi, pernah diperkosa, ya, yang mana hak-hak daripada masyarakat atau warga negara Indonesia yang kebetulan punya darah, punya turunan dari Cina atau Tionghoa ini. Yang mana hak-hak tersebut karena terjadi perang dingin yang begitu hebat di saat itu, tahun 1965 khususnya, yaitu adanya perang blok barat dan blok timur, yaitu blok Amerika dengan sekutu-sekutunya, dan juga blok timur yaitu Uni Soviet, Cina dan sekutu-sekutunya. Akan tetapi dengan kehebatan Bung Karno, Bapak Proklamator kita, Bung Karno tidak blok barat dan juga tidak blok timur, tetapi mendirikanlah negara-negara non-blok yang terkenal dengan KTT di Bandung, yaitu Asia Afrika. Itu Bung Karno jatuh di dalam tumpuk kepemimpinan sebagai presiden di Republik Indonesia ini. Gak tahu itu ide pribadi dari penguasa atau rezim Orde Baru saat itu, yaitu Pak almarhum Pak Harto, atau memang ada titipan pesan dari negara ketiga, sehingga apapun yang berbau komunis dari blok timur, baik itu Rusia dan juga Cina, dikebiri di Indonesia ini. Dan juga Pak Karno, yang mana karena tidak mau ngeblok ke blok barat, justru yang mana
PNI didirikan oleh Pak Karno ini dicap seakan-akan partai komunis, padahal partai komunis ada sendiri. Penghabisan daripada genosida orang-orang komunis dan marxisme di Indonesia begitu dahsyat terjadi. NU adalah jam'iyah atau ormas Islam yang memiliki dua nilai utama, yaitu satu, nilai-nilai yang mana berpegang teguh pada Islam ahli sunnah wal jamaah, dan juga nilai-nilai hubbul watan minal iman, cinta daripada bangsa itu bagian daripada iman. Nilai-nilai ini selalu senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita kepada anak muridnya, kepada santri-santrinya, sampai seumuran Gus ini yang dulunya santri, alhamdulillah sekarang bisa memimpin umat meskipun tidak banyak. Nilai-nilai inilah yang menjadikan NU demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Waktu zaman Pak Karno membuat Nasakom, NU demi kepentingan bangsa dan persatuan bangsa, maka tetap dipegangnya, yaitu nasionalisme, ya, sosialisme, komunisme, dan Islam. Di saat era Orde Baru, berubahlah semuanya itu. NU yang asalnya mesra dengan partai komunis menjadi diadu domba. Justru orang-orang NU yang asalnya mesra menjadi bermusuhan dengan cara yang hebat dan luar biasa yang mereka lakukan, kelompok-kelompok Orde Baru ini. Sehingga ribuan, bahkan ratusan ribu sesama anak bangsa ini saling membantai. Dan tidak berhenti di sana saja. Setelah Orde Baru berkuasa, di awal kepemimpinannya, mereka membuat suatu bentuk peraturan, di antaranya yaitu semua apa yang ada pada blok timur ini, baik Rusia khususnya Cina yang ada di Indonesia ini, semuanya dikebiri. Mulai daripada budayanya, bahkan sampai agamanya juga. Yang mana orang-orang Cina ini mayoritas, ya, mayoritas tidak semuanya. Mereka itu di samping beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu dan juga agama Taoisme atau Tao. Nah, yang di agama Buddha ini penyebarannya bukan hanya di Cina, ada di Burma, ada di Jepang dan lain sebagainya. Sehingga Buddha tidak begitu menjadi ancaman. Yang menjadi ancaman yaitu agama yang terlahir, yang ada dan berkembang di Cina, yaitu Konghucu dan Taoisme. Nah, inilah yang dikebiri oleh Orde Baru. Tempat ibadahnya, ya, ini harus di-merger, ya, dengan Buddha. Kalau tidak, maka siap-siap untuk ditutup secara. Di zaman Orde Baru ini banyak kita temui, padahal negara kita menganut ketuhanan yang Maha Esa, bukan sinkretisme. Tetapi karena kekejaman politik dan juga kebijakan, ya, yang tidak memihak kepada salah satu etnis yang ada di Indonesia ini, sehingga lahirlah tempat ibadah itu Tridharma. Di situ ada orang Buddhanya, ya, ada juga orang Konghucu dan juga ada orang Tao. Nah, Gus orang Surabaya di Jembatan Merah khususnya, ya, dan juga di Jalan Kapasan ini banyak sekali kelenteng-kelenteng atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang Cina. Karena memang pecinan di Surabaya ini letaknya di daerah apa? Di daerah Jembatan Merah dan juga Pasar Kapasan. Dan itu tidak jauh daripada tempat Gus, hanya sekitar 1 kilo, kan dekat juga dengan Ampel. Jadi Gus tahu betul, ya, bagaimana kelenteng-kelenteng saat itu ditutup sehingga menjadi Tridharma. Kekejaman yang semacam ini, padahal agama merupakan hak asasi manusia yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia, mau beragama apapun.
Dan alhamdulillah Indonesia telah didirikan oleh founding father kita. Bukan negara ateis, bukan negara komunis, dan bukan negara agama. Tetapi agama ada di dalam bagian daripada negara tersebut. Sehingga lahirlah Pancasila, yang mana sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi nilai ketuhanan ini di saat Orde Baru, agama yang diyakini oleh orang Cina dikebiri. Sehingga ya, bukan hanya itu, budaya-budayanya juga ya. Kita lihat kalau di daerah Tapal Kuda itu ada yang namanya macan-macanan ya. Orang Madura itu biasa ya. Nak kanak, anak-anak itu jadi nak kanak, macan-macanan itu ya. Itu adalah hasil akulturasi daripada apa? Barongsai. Kalau barongsai itu kan mewah, tapi kalau macan-macanan ini tidak ya. Di daerah Madura, daerah Tapal Kuda, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo itu, kalau anak-anak khitan ataupun apa ya, biasanya pakai adiknya barongsai ya, macan-macanan itu kan gitu. Cuman tidak semewah dan sehebat yang ada pada barongsai. Dan itu berkembang di daerah-daerah ya. Bahwasanya budaya Cina sudah berakulturasi ratusan tahun di Indonesia ini, tapi semuanya dikebiri di saat Orde Baru. Dan alhamdulillah tahun 98 terjadi suatu bentuk perubahan besar pada bangsa ini, terjadilah reformasi. Yang mana di reformasi ini para mahasiswa dan aktivis 98 menurunkan secara paksa kepada penguasa atau rejim Orde Baru dan digantikanlah oleh Presiden Habibie. Desakan di parlemen dan juga dari masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia ini, bahwasanya hak daripada orang-orang Cina di saat Orde Baru ini, bahwasanya mereka ini adalah WNI keturunan, ada tulisan keturunannya. Tapi kalau yang dari Arab tidak ada lagi tulisannya WNI keturunan, ataupun yang dari India, ataupun yang dari mana-mana. Ini adalah diskriminatif sekali. Dan diskriminasi ini didesak dan dihapuskanlah oleh Bapak Presiden Habibie di awalnya. Tetapi itu sifatnya matulah berkat hidayah dan kuasa Allah. Bapak bangsa kita ya, founding apa, bapak bangsa kita, bapak toleransi kita yaitu almarhum Gus Dur, dengan kehendak Allah menjadilah presiden. Nah, di saat beliau ini menjadi presiden, disinilah kemerdekaan orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia benar-benar diberikan kemerdekaan yang sepenuhnya. Karena kekuatan partainya yang didirikan oleh Gus Dur saat itu tidak begitu dominan, sehingga di hari raya Imlek ini dijadikan hari raya nasional bagi seluruh masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Tetapi untuk hari liburnya masih tentatif, yaitu bagi orang-orang yang merayakannya. Budaya, agama, dan hak-hak daripada orang Cina yang ada di Indonesia dikembalikan sepenuhnya oleh presiden kita, yaitu Gus Dur. Oleh bangsa kita, oleh bapak toleransi kita, yaitu Gus Dur. Alhamdulillah. Nah, di awal reformasi, terlebih-lebih di saat zamannya Gus Dur, Gus ini pernah jadi dutanya Liang Liong dan juga dutanya apa? Dutanya Barongsai ke pondok-pondok ini, ya. Waktu itu Gus kerjasama dengan Pak Bingki Irawan, Ketua Matakin Jawa Timur atau Nasional saat itu, ya. Gus dekat, ya waktu itu Gus melihat bagaimana letupan kegembiraan teman-teman kita Cina ya, turunan Cina yang ada di Surabaya saat itu. Teman-teman non-Muslim yang dari Kristen itu dimotori oleh Yayasan Pondok Kasih. Pemiliknya adalah Ibu Hana Amalia Vandayani. Ini orang Kristen, Protestan, tapi Cina kan gitu. Wah, itu senang sekali dan merangkul teman-teman Muslim, khususnya orang-orang NU, yang mana merasa bahwa hak dan dirinya, kegembiraannya dimerdekakan oleh Gus Dur. Ya. Dan di teman-teman MBI itu Gus sering kerjasama dengan Pak
Budi Santoso dari Majelis Budayana Indonesia di Surabaya itu. Dan juga dari Konghucu itu dengan Pak Bingki Irawan, dan dari Yayasan Buddha Seci itu dengan Pak Irwan Ponto. Lah, di saat itu setiap kami di pesantren kami awalnya itu di pesantren Gus mengadakan acara, Gus telepon Pak Bingki Irawan ya, dibantu oleh Pak Bingki Irawan itu Barongsai, dibantu oleh Pak Bonto yaitu Liang Leong. Jadi waktu itu acara Maulid Nabi ataupun apa Gus lupa itu bikin acara, ada Liang Leongnya, ada Barongsainya. Wah, penuh tuh blek-blek orang-orang yang beratus-ratus, berpuluh-puluh tahun tidak pernah melihat budayanya orang Cina, pada melihat ya. Jadi pengajian itu lebih ramai melihat Liang Leong ada di perkampungan kan begitu. Dan kiai-kiai banyak yang Gus undang saat itu. Terus bilang, Gus itu nyewa di mana? Berapa sewa? Saya bilang, enggak itu ya. Dari teman-teman kita Chinese ya, ya. Karena gembira mereka diberikan kemerdekaan oleh Gus Dur. Bisa enggak Gus ntar acara di tempat saya? Kata Yai A. Ya kan gitu, kata Yai B. Untuk dipinjamkan atau disewakan kan. Saya sampaikan kepada Pak Bingki Irawan dan Pak Irwan Ponto ya. Pak Ponto dari Yayasan Beda Seci. Itu sangat gembira. Monggo Gus. Jadi hampir setahun di saat waktu awal Gus Dur jadi presiden itu, Gus ini apa membantu kiai-kiai dengan Liang Leong atau Liang Leong ya, dengan Barongsai ke pondok-pondok kisaran Surabaya dan sekitarnya itu untuk meramaikan acara kegiatan dikenang yang begitu indah. Tidak cukup di sana, di Surabaya ini adalah kota yang semrawut dulu ya, sebelum Bu apa Ibu Risma. Kota penuh dengan PKR, ya. Dan waktu awal reformasi, Surabaya ini salah satu kota yang tidak hancur, padahal kota besar kedua setelah Jakarta. Karena waktu itu hebat, tapi juga di saat pasca reformasi, kasihan teman-teman PKR. Jadi mal-mal ini di depannya semuanya dikasih PKR. Taman Surya dikasih PKR oleh almarhum Pak Narto waktu itu. Sehingga para demonstran-demonstran, ya, mau menghancurkan, mau merusak apa? Tempat-tempat mal yang ada di Surabaya ini berhadapan dengan PKR. Mereka dihadapi bukan dengan marah, tapi diberikan makanan-makanan oleh PKR ini yang mana sudah kerjasama dengan pemerintah setempat bahwa makanan mereka dibeli. Sehingga mereka tidak bisa merusak tunjungan, merusak dan sebagainya. Cuman di daerah Pecinan sebagian kecil itu dihancurkan, yaitu di daerah Kapasan dan juga daerah Panggung ya, tapi bagian kecil saja. Ya, setelah reformasi itu usai dipimpin oleh Pak Bambang, PKL-PKL ini ditertibkan. Nah, disinilah terjadi gejolak PKL yang luar biasa. Karena Gus ini jamaahnya kiai ustadz atau kiai pinggiran, jamaahnya banyak orang-orang kecil dari PKL-PKL ini. Maka banyak minta tolong ke Gus. Nah, disitulah Gus bikin akhirnya PKL, minta tolong ke teman-teman Cina yang ada di sana. Kita letakkan setelah maghrib PKL ini yang asalnya di Taman Surya, digusur, dibuang. Akhirnya Gus letakkan di daerah Kapasan itu, dekat tempat kelenteng itu. Dan Gus sering sekali minta bantuan untuk meramaikan PKL binaan Gus ini ya. Ya, baik itu Liang Leong dari Pak Bingki dan juga Barongsai dari Pak Ponto itu yang ada. Ini kenangan yang tidak terlupakan Gus ingat ya. Bagaimana kegembiraan saudara-saudara kita yang kebetulan turunan Cina, ya. Gus katakan yang kebetulan, karena Pak Budi dan juga apa Romo Asun itu tidak bisa milih, kan gitu. Terakhir anaknya orang bule, atau kayak Gus terakhir anaknya orang Cina. Karena memang sudah kehendak Tuhan, Gus terlahir daripada suku Madura dan sekarang ada di Banten. Mungkin ini pendahuluan yang Gus sampaikan, atau pengantar diskusi. Mari sama-sama kita ikuti webinar Agama Cinta yang bertemakan Gus Dur dan perayaan Imlek di Indonesia yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Dan terima kasih sekali kami kepada Pak Budi, Ketua Umum Matakin, bisa berkenan hadir di webinar Agama Cinta ini. Webinar Agama Cinta ini terlahir dari kita, oleh kita, untuk kita, ya. Terlahir dari kiai pinggiran, ya, yang mana Gus bergerak untuk lintas agama ini bukan hanya di webinar,
mulai di awal reformasi, kami bergerak dengan teman-teman non-muslim yang ada di Jawa Timur menjaga Surabaya khususnya. Ya, alhamdulillah Surabaya kota arek-arek Surabaya yang penuh dengan bonek begini. Berkat kerjasama kami dengan tokoh-tokoh lintas agama Surabaya, waktu reformasi menjadi salah satu kota yang aman damai. Ya, ada sedikit percikan-percikan tapi tidak berarti. Konflik Poso, ya konflik Ambon dan lain sebagainya, banyak Gus bergerak untuk merajut daripada kembali persatuan yang ada. Lah, di era pandemi semacam ini, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersua, ya. Maka, kita bagaimana bisa membangun Bhinneka Tunggal Ika ini, bukan hanya menjadi slogan, tapi kita refleksikan pada kehidupan kita berbangsa dan binar ini agar bisa disebar kemana-mana. Inilah Indonesia kita. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda ras, tapi kita bisa bersatu dalam satu meja bundar, yaitu meja apa? Meja virtual Zoom yang ada di webinar Agama Cinta ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita yang semacam ini bisa ditiru oleh teman-teman yang lainnya, sehingga perbedaan ini bukan menjadi satu bentuk permasalahan, tetapi perbedaan ini kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Inilah Indonesia kita. Kita ada karena perbedaan. Indonesia ada karena Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen bukan Indonesia. Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Konghucu bukan Indonesia. Karena keenam agama inilah agama yang sah, yang diakui di dalam badan hukum negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan juga teman-teman semuanya di komunitas Agama Cinta ini dapat menjadikan bibit-bibit regenerasi kita kelak mendatang benar-benar menjadi regenerasi yang cinta Bhinneka Tunggal Ika. Dan akhirnya kami ucapkan Kong Si Fa Cai, ya, selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara kami yang berketurunan Cina yang ada di Indonesia ini. Bagi saudara-saudara kami yang merayakannya. Mudah-mudahan Imlek di tahun 2021 ini memberikan keberkahan buat bangsa Indonesia dan dapat menjadikan hikmah agar teman-teman atau saudara-saudara kita yang kebetulan berketurunan Cina tidak lagi menjadi other or another, ya, bukan orang lain, tetapi mereka adalah kita, kita adalah mereka, kita adalah satu, satu Indonesia. Seperti kami berjuang untuk Ahok, kan begitu, kami tidak melihat Ahok itu agamanya atau rasnya. Kami 3 bulan masuk dari kampung ke kampung di daerah apa? Transmigrasi yang ada di Belitung Timur itu. Sebelum ada orang dikafir-kafirkan membantu Ahok di awal reformasi, Gus itu sudah dikafir-kafirkan. Tapi ilmu Gus mengikuti daripada Gus Dur, ya. Kalau hari ini Gus merayakan Imlek dikafir-kafirkan oleh kelompok sebelah, ya enggak apa-apa, terserah kami. Nanti adzan asar, ya, Gus syahadat lagi, ya, membaca asyhadu alla ilaha illallah Islam lagi. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama ikuti webinar Agama Cinta ini sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Salam cinta damai, salam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kong Si Fa Cai, Pak Budi dan teman-teman, ya, matakin semuanya dan juga teman-teman Cina semuanya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kesentosaan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.